So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan racik pemain yang kita dapatkan kemarin, yaitu seorang striker target man GG Gaming, yaitu seorang Zlatan Ibrahimovic. Ini tergolong striker yang bisa dikatakan striker langka guys ya, karena sangat jarang yang mainkan, apalagi di PES 2021 hingga kayak football 2022 itu sangat jarang ditemui guys ya. Oke, di sini kita akan naikkan dulu levelnya. Dan di sini Zlatan butuh levelnya hingga 10 guys ya. Oke. 10. Dan di sini kita akan mendapatkan 18 poin kemajuan tentunya. Oke, 18 poin kemajuan ini kita akan gunakan sebaik mungkin guys ya. Di sini kita juga akan menaikkan untuk kecakapan gaya main tim guys ya, karena itu sangat dibutuhkan supaya tim kita kompak guys ya. Dan yang pertama kita menaikkan di sini adalah tembakan, yep. Karena Zlatan lebih kuat dalam menendang guys ya. Lalu dribble speed diberguna untuk lari aja sih guys ya, dan membawa bola. Lalu ketangkasan 4 poin juga. Selanjutnya adalah kekuatan tubuh bagian bawah. Lalu kekuatan udara 2, dan itu adalah untuk statistik saja guys ya. Namun di sini kita akan turunkan dari segi statistik yang lain guys ya, karena di sini kita akan naikkan juga di kecakapan gaya main agar Zlatan di sini bisa lebih wow guys ya. Nah, di sini khususnya kita naikkan dari segi untuk statistik semuanya udah oke guys ya. Nah, di sini kita akan kurangi beberapa guys ya. Dan yang paling penting di sini adalah kekuatan tendangan Zlatan itu 91, GG Gaming guys 91. Oke, di sini kan kita kurangi kekuatan tubuh bagian bawah 1 dan tidak akan mengurangi rating keseluruhan, yaitu 94. Konfirmasi aja. Dan di sini 1 poin sisa kita akan naikkan di serangan balik cepat dan akan menjadi 90, dan sesuai dengan tim yang kita pakai yaitu Zedler, karena di sini kita sering memakai strategi quick counter attack guys ya. Oke, kita lihat dulu di statistik pemainnya. Oke, kita coba masukkan seorang Zlatan Ibrahimovic. Di sini rating maxnya 94 guys ya, dan untuk boostnya bisa 97-98 juga bisa sih. Oke, kita coba naikkan di sini. Oke, di sini naik menjadi 2 poin guys ya, yaitu 96. Dan ini dipengaruhi juga ada beberapa tim kita yang masih di bawah 90 guys ya. Namun tidak apa-apa guys. Oke, itulah racikan untuk Zlatan Ibrahimovic, dan see you di next video guys.